Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur memimpin rapat Forum Kemitraan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan pihak BPJS Kesehatan di ruang rapat 4 Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Forum yang dihadiri para pimpinan rumah sakit ini membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Jayadi mengatakan forum ini bertujuan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN oleh fasilitas kesehatan. Forum ini menurutnya sangat penting karena membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi di lapangan terkait pelayanan peserta BPJS Kesehatan di Faskes. Menurutnya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kurang baiknya pelayanan dan penanganan dari rumah sakit bagi pengguna BPJS Kesehatan. Namun berdasarkan penjelasan dari rumah sakit, hal ini terjadi karena masyarakat masih belum memahami standar prosedur perawatan bagi pengguna BPJS Kesehatan. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Jakarta Timur Roni Kurnia mengungkapkan, lewat forum ini Pemkot Jakarta Timur dapat mengetahui upaya yang selama ini telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Forum ini juga bersifat rutin yang diadakan setahun dua kali. Saya melihat dapat seperti ini, menurut hemat saya ini memang penting dilakukannya. Karena ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan di lapangan yang harus dikoordinasikan, yang harus dibahas dalam rapat-rapat kementerian seperti ini. Seperti tadi kita lihat, salah satu contohnya masih ada yang menarik biaya iur, padahal di BPJS itu tidak diperkenankan. Tadi sudah disampaikan, jangan lagi ke depan juga seperti itu. Memang tadi juga disampaikan, masih banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik penggunaan BPJS. Tapi tadi dari penjelasan yang mewakili dari rumah sakit, yang pertama ya, karena memang masyarakat ada yang kurang memahami mengenai standar prosedur perawatannya di sana. Contoh tadi yang stroke gitu ya, yang masih pakai apa selang di sini. Tapi memang kalau menurut dokter itu sudah bisa dirawat di rumah juga jalan. Kecuali dia kalau infus memang perlu pengawasan seperti itu sebenarnya. Harapannya memang ini tadi sudah saya sampaikan, ini perlu kerja keras kita juga dari semua pengelola rumah sakit dan pemerintah daerah menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan penggunaan BPJS ini ya. Termasuk juga standar-standar perawatan. Kami selalu berkomunikasi dan terbuka menerima masukan terkait dengan pelayanan di rumah sakit karena memang masih ada keluhan baik itu tentang ketersediaan tempat tidur maupun tentang iur biaya, tentang kualitas layanan yang diberikan. Terus kami komunikasikan, makanya di dalam pertemuan hari ini juga hal-hal tersebut kami sampaikan sehingga pemerintah Kota Jakarta Timur itu juga bisa tahu tentang apa yang kami lakukan sehingga tidak terkesan seolah kami berdiam diri terhadap keluhan yang ada. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, tim Timur Jakarta Goidi melaporkan.